Ada yang tahu nggak ini binatang apa, teman-teman? Coba perhatikan. Nah, ini binatang yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Halo teman-teman, sekarang saya ada di Taman Kebun Ratu nih. Ada yang tahu nggak ya, teman-teman di sini? Nah, ini lokasinya ada di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Di taman ini ada banyak beragam mainan, teman-teman. Nah, di antaranya ini bisa main lari-larian, bisa main perosotan. Hewan apakah ini? Teman-teman ada yang tahu tidak? Nah, ini ciri khasnya, teman-teman, yaitu cula. Ada yang tahu nggak cula itu ada di hewan apa? Coba perhatikan lagi ya. Dia memiliki 4 kaki. Dan juga binatang ini sering kita dengar dan kita lihat. Nah, ternyata ini adalah hasil kreasi teman-teman yang kreatif. Bahannya terbuat dari bekas ban yang tidak terpakai. Nah, di dalamnya sebagai penopang adalah rangkaian besi-besi yang telah disusun, teman-teman. Coba tebak siapa yang bisa menjawab. Oke, kita saksikan ya. Ini tidak boleh dinaikin ya, teman-teman. Nah, yang kedua, hewan apakah ini? Nah, ciri khasnya dia memiliki leher yang panjang, teman-teman. Selain itu, juga kakinya sangat tinggi. Ayo, teman-teman pasti tahu deh. Ini terbuat dari kayu. Nah, kayu yang disusun sehingga membentuk dan menyerupai seekor binatang yang lucu, teman-teman. Coba perhatikan, dia makannya apa? Ayo, makannya adalah daun-daun yang ada di pohon yang sangat tinggi. Nah, kalau yang ini, hewannya memiliki tanduk yang sangat panjang, teman-teman. Ada matanya, dan juga dia biasa hidup di hutan, teman-teman. Matanya ternyata ini terbuat dari bahan seng, teman-teman. Jadi ini sangat kuat, tahan dari air. Coba kira-kira binatang apakah ini? Ayo tebak, jawab, silahkan di kolom komentar ya. Teman-teman sekarang sudah tahu kan jawabannya? Itu adalah binatang merupakan ciptaan Tuhan. Sekarang terima kasih banyak ya sudah nonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Simak terus ya video-video berikutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.